Penglibatan tenaga kerja wanita sebagai rakan pembangunan negara kini mencapai tahap 52% dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0, khususnya usahawan wanita digalak memahirkan diri dengan ekonomi digital sebagai landasan terbaik bagi pemasaran produk mereka. Yang di-Pertua Bakti, Datin Sri Rosma Mansur berkata pencapaian mereka sentiasa diiktiraf dan mendapat perhatian pelbagai pihak. Beliau mahu kesemua komponen wanita membentuk kesepakatan bagi memenuhi keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Datin Sri Rosma ditemui ketika majlis penutup program bicara The Power of Knowledge, Anjuran Bakti di Ibu Negara. Program meliputi 3 sesi ceramah bertajuk Peluang serta Prasarana yang disediakan kerajaan, meningkatkan kesedaran dan memperkasakan masyarakat terhadap autism dan cara-cara meningkatkan ekonomi diri melalui perniagaan dalam talian. Program yang disertai anggota bakti ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan tahap ekonomi wanita.